nunggu airnya meong, airnya itu ludes. Apa sih? Assalamualaikum. Ini aku ada tempe, ada kacang panjang. Aku mau bikin oseng-oseng oseng-oseng tempe. Ini aja tempenya kemarin lagi pesen, bukan pesen nih. Maksudnya nitip aja sampai Taichung tuh. Susah cari tempe. Ini kacang panjang. Kacang panjangnya aku mau pitil-pitil. Tapi aku nggak mau pakai apa namanya peso, tapi aku mau pakainya tangan. Kata orang tua kalau pakai tangan itu lebih sedap. Aku segini ya, potongnya. Nah, ini udah mau selesai. Ini udah selesai, aku mau cuci dan aku mau rendam dulu. Terus ini ada tempe, aku mau potong-potong tempenya. Aku potong-potong. Ini aku potong-potong kayak gini. Udah selesai, aku potong-potong balok-balok kecil-kecil. Terus kita ada bumbu. Ada aku pakainya 5 cabai ya, sama 3 siung bawang putih, sama bawang merah. Jiro lupa 5-6. 6 siung bawang merah. Dan nanti aku mau campur kulit ayam. Ini kulit ayam udah aku bersihin dan udah aku potong-potong. Ini bumbunya kita potong-potong dulu. Udah aku potong-potong bawang putih, bawang merah, cabai, dan gulanya aku juga mau potong. Terus kita masak deh. Ini udah kita panasin, terus kita masukkan kulitnya dulu. Terus kita masukkan bumbunya. Sampai harum ya, kita oseng-oseng. Ini udah harum, kita masukkan tempenya. Tempenya kita kacangnya. Ini
tambahkan air. Setelah itu kita kasih garam secukupnya, dirasa enak ya enak. Terus penyedap. Setelah itu kasih kecap asin secukupnya aja ya. Sudah begini kita tunggu sampai matang. Ini udah berubah warna. Tuh, rasanya juga enak. Tinggal nunggu airnya airnya itu ludes. Apa sih? Airnya iku apa jenenge? Asat ya apa sih? Meong, alio. Pokoknya airnya ora nono ngono. Bahasa Indonesia ini apa? Tunggu kuwi sampai airnya ga ono. Terus mateng deh. Rasanya pun udah mantep. Ini udah mateng. Tuh, udah asat. Banyune. Udah kita mateng, kita tiriskan ya.